Bocah 5 tahun berinisial R yang merupakan warga Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, menjadi korban penganiayaan fisik oleh tantenya sendiri berinisial SM, berusia 53 tahun. Kasus kekerasan ini terjadi pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023. Saat pelaku berada di rumahnya, pelaku marah kepada korban karena memakan semua rambutan yang ada hingga berserakan. Dan kemudian memukul kaki korban dengan sapu lidi dan menyetrika dada serta punggungnya menggunakan setrika panas. Melihat kejadian ini, Kapolres Simalungun AKBP Ronald Sipayung membawa korban langsung ke Rumah Sakit Tentara Pematang Siantar pada hari Jumat 6 Oktober 2023. Kapolres Simalungun menyampaikan bahwa korban memerlukan perawatan. Ditambahkannya, ini bukan hanya tentang penegakan hukum, tetapi juga tentang perhatian dari aparat kepolisian kepada masyarakat, terlebih kepada anak-anak yang merupakan generasi penerus bangsa. Saat ini pelaku sudah diamankan dan akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Kapolres Simalungun berharap kejadian seperti ini tidak terulang kembali dan tidak ada lagi kekerasan dalam lingkungan keluarga terlebih kepada anak-anak. Dalam pengakuannya, pelaku hanya ingin mendisiplinkan keponakannya, namun tindakannya tersebut sangat fatal dan berpotensi melanggar hukum. Pelaku dijerat dengan pasal 76 Yunto dan atau pasal 80 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Tim Humas Polres Simalungun Polda Sumatera Utara melaporkan untuk Polri TV.